Tangkuban Perahu. Ijo ada gue sih ngurah Tangkuban Perahu. Apa baca judulnya saya? Jalan GN. Om Swastiastu. Bocok. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di perwakilan Pura Samua 3, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, untuk melaporkan acara penandatanganan prasasti dan pencanangan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali oleh Gubernur Bali oleh Bapak Wayan Koster. Ya, pemirsa, penandatanganan prasasti dan penandatanganan atau pencanangan pelaksanaan Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini dilakukan dalam rangka penguatan eksistensi desa adat di Bali melalui payung hukum. Dan yang pastinya acara ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati Wali Kota se-Bali, Sulinggih dan Pemangku Parisade, Majelis Utama Madya Alit Desa Pekraman, kemudian juga dihadiri oleh Pendesa Adat, Kepala Desa Berbekel Lurah, serta tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat. Pemirsa, acara ini juga akan diisi dengan pemaparan dari Gubernur Bali, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, serta penyerahan perda kepada MUDP dan Wali Kota Bupati se-Bali. Nah, bagaimana jalannya acara tersebut? Kita akan saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Jarojani, Jarojani, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur kan hebat. Hebat. Di hari ini adalah hari yang bersejarah. Menandatanganan prasasti tentang desa adat. Desa adat. Yang memberikan perlindungan terhadap desa. Makanya kengkin Bapak Gubernur memikirkan tentang perlindungan tentang desa adat. Pangsing terus desa adat ragu kutakati. Karena apa? Bali ini kuat karena desa adat yang kita miliki. Betul. Makanya nih Bu Jani angon momen yang luar biasa. Betul. Ini pangsing mekelo. Kal mekelo nih Pak Gubernur ini 1,5 jam kal ngaligalah. Oh gitu. Oh gitu. Kal galah nih untuk pemaparan beliau niki 1,5 jam karena minjep jam 11 baru senar tangan. Yes. Nen pokoknya rage ngatur asal jam 11 stop Pak gitu Bu langsung Bu rage nih. Rage udah dinyedok. Udah dinyedok. Dadah sekian Pak Gub. Oke, majang ring Bapak Gubernur Bali galah aturang titiang pacang pemaparan indik desa adat duwe ini. Terus Pak Gub. Oke, galah Om Swastiastu. Ide Sulinggih sareng sami sane subakti niti tiang para pinandite sane suciang titiang sareng sami Bapak Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD, Bapak Wakapolda, para bupati, wakil bupati yang berkesempatan hadir, tokoh-tokoh, pimpinan, umat, ketua forum koordinasi umat beragama, baru datang dari luar negeri, masih jet lag kemarin malam, ada Bapak Arya Weda, anggota DPD RI, selamat terpilih lagi, suaranya banyak lagi. Ide Dalam Semaro Putra, kemudian Ketua Parisade Bali, Pak Ngurah, Bapak Ibu sekalian, Majelis Utama, Majelis Madya, dan kemudian para bendesa adat se-Bali, Kepala Desa,
lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Mohon maaf, anggota praksi DPRD Provinsi Bali. Tepuk tangan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, pengantar, bagaimana proses dari pembentukan peraturan daerah tentang desa adat ini. Ini adalah satu legislasi yang dibentuk untuk melaksanakan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Ada sejumlah kebijakan yang harus dipayungi dengan peraturan daerah, peraturan gubernur. Ini termasuk peraturan daerah yang kita prioritaskan. Sudah 3 peraturan daerah yang dibuat. Ada peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali semesta berencana 2005 sampai 2025, kemudian rancangan peraturan daerah mengenai rencana pembangunan jangka menengah semesta berencana Provinsi Bali 2018 sampai 2003, dan rancangan peraturan daerah lainnya. Dan yang utama adalah rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang desa adat. Dan juga sejumlah peraturan gubernur sudah dibentuk, sudah diberlakukan sejak Titiang dilantik sebagai gubernur tanggal 5 September 2018 yang lalu. Semua adalah dalam konteks melaksanakan visi Nangun Satkerti Loka Bali ini. Suatu visi untuk membangun Bali dengan karakter kearifan lokal Bali, memperkuat pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Di antara peraturan daerah yang betul-betul menyita pikiran, waktu, beban adalah peraturan daerah tentang desa adat ini. Maka saya kawal langsung. Sebenarnya materi ini sudah saya susun sejak tahun 2014, sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilahirkan, yang saya terjun langsung di dalam penyusunan undang-undang itu. Lantas saya buat peraturan daerah untuk penguatan desa adat. 2014 sudah saya susun sebenarnya, jadi tidak mulai dari nol. Yang aktif pada saat itu salah satu anggota dewannya adalah Nyoman Parte. Yeah. Ada Pak Kesuma Kelakan. Ada Pak Kesuma Kelakan nih. Oh ada. Tadi dia mau kesusut ke sini, saya bilang gitu. Yeah. Ini saya ajak kerja volunteer, sukarela. Tahun 2014 akhir menyusun konsep ini, tapi kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan. Astungkare terpilih menjadi gubernur, maka konsep ini harus diwujudkan di Bali. Karena itu saya susun langsung, ya didampingi staf oleh tim ahli, tapi konsep dasar tidak boleh menyimpang. Harus betul-betul kokoh berdasarkan pada kearifan lokal Bali. Tidak boleh diwarawirikan, tidak boleh. Jadi betul-betul harus tegak lurus fundamentalnya dengan kearifan lokal Bali. Dan ada unsur sensitifnya peraturan daerah ini. Maka ini menjadi beban. Sebelum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu beban sendiri buat saya. Bikin susah tidur ini sebenarnya. 12 Desember lantas 12 Desember 2018 konsep utuhnya, rancangannya disampaikan di pura ini melalui Paruman Agung Krama Bali waktu itu.
Langsung ada kesepakatan yang menyangkut 3 poin. Waktu itu ditandatangani oleh sejumlah perwakilan tokoh. Gak perlu saya sebut isinya. Kemudian Rabu 12 Desember itu juga memohon kepada Ratu Ide Betara, mohon maaf niki, Ratu Ide Betara Mpu Kuturang. Jadi setiap saya memikirkan ini, yang saya ingat adalah satu, Ide Betara Mpu Kuturang aja yang saya ingat. Tiap hari saya sebut beliaunya itu, tolong saya bimbing Ratu Betara, kalau benar berikan jalan, kalau salah stop, jangan sampai saya salah. Karena niat ini adalah untuk melestarikan apa yang dirancang diwariskan oleh Ratu Ide Betara Mpu Kuturang. Tidak saja melestarikan, tapi juga memberi ruang untuk mengakomodasi perkembangan zaman sesuai kebutuhan. Agar desa adat kita ini betul-betul kuat dan bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dinamika kehidupan ke depan dalam skala lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu juga setiap tahapan untuk menyusun ini selalu memohon restu beliau, termasuk hari ini. Lantas 19 Desember diajukan ke DPRD Bali. Di DPRD Bali itu dibahas selama kurang lebih 3,5 bulan. Ketua pansusnya Nyoman Parte. Ini diantara anggota DPR yang saya lihat yang pemahamannya bagus tentang adat, lumayan lah. Ya. Kalau kuliah adat kira-kira kalau nilai atau 7 itu dapat lah. Sing idang 9, 7. Selesai dibahas di DPRD. Terima kasih kepada anggota praksi semuanya dari semua partai, pimpinan DPRD Pak Adi Wirtama ketua yang bisa memproses pengelolaan dari penyusunan perda ini di DPRD. Kemudian yang berikut adalah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada tanggal 1 April, disahkan 1 April, diajukan ke, bukan, disahkannya 2 April, tapi berbarengan konsep yang akan dibawa ke DPD untuk disahkan, dikirim juga ke Kementerian Dalam Negeri dengan elektronik, jadi kerja cepat. Besoknya mau diparipurnakan di DPRD, hari itu juga saya kirim ke Kementerian Dalam Negeri supaya cepat. Astungkara pengesahannya lancar oleh DPRD, terima kasih. Berarti komitmennya sama adalah untuk memperkuat desa adat. Ketika sampai di dalam Kementerian Dalam Negeri, agak panjang cerita di sana. 1 bulan lebih, lantas saya punya feeling ini pasti ada sesuatu yang mengganjal. Kok lama ini? Saya teleponin, saya WA, jawabannya normatif. Dirjennya, sekjennya, direkturnya, kepala bironya, saya kontak, jawabannya nggak clear. Maka saya minta Pak Dirjen Otonomi Daerah, Pak bikin rapat, undang semua unit organisasi yang berkaitan dengan peraturan ini dan saya akan hadir langsung. Tanggal 22 Mei yang lalu. Maka saya langsung rapat di sana, saya berdebat langsung. Apa yang menjadi perdebatan tentang pasal-pasal ini? Buka. Karena peraturan ini harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Supaya plong. Jangan sampai ada masalah. Saya jelaskan satu-satu. Tadinya dikatakan ini bertentangan dengan undang-undang, tunjukkan mana yang bertentangan. Di mananya bertentangan, dengan cara apa bertentangan, dalam konteks apa bertentangan. Tunjukkan satu-satu. Oh, kalau ini mengganjal, keluarin. Orang saya ahli legislasi di DPR. Jadi apanya mau, saya hadapi semua. Astungkari lolos. Tanggal 22 itu disetujui semua, kemudian kita perbaiki sesuai kesepakatan waktu itu. Tanggal 23 langsung saya kirim perbaikannya. Dalam hitungan 24 jam
datang dari Kementerian Dalam Negeri jam 10 malam sampai di Bali, langsung saya jasabe, langsung saya panggil Pokli, ayo rumuskan lagi, sampai pagi 2-3 kirim lagi ke Kementerian Dalam Negeri. Simpulus-pulus gitu Pak kalau kerja Pak. Kalau enggak gitu nanti lelet. Enggak selesai-selesai. Saya enggak pernah mau menyisakan pekerjaan. Tuntaskan. Kirim ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, lagi dakdikduk. Saya kontak terus, akhirnya mirip, memang harus waktunya keluar tanggal 28 Mei. Keluarnya 28 Mei sore jam 15.40. Ya, saya dapat WA, keluar, langsung saya proses, rapikan lagi strukturnya. Saya panggil Pak Sekda, saya panggil semua yang terkait. Udah rapi, taken. Kebetulan hari baik tanggal 28 Mei. Malam itu juga taken Pak Sekda, saya lantas diundangkan hari itu. Kebetulan nomornya nomor 4. Nomor 4. Saya minta Pak Tut Sumarte, Pak Tut, tolong carikan hari baik untuk pencanangan perda ini di Pura Samuan 3. Itu. Buka referensi, keluarnya ini dia, hari apa namanya itu? Anggar Kliwon Kulantir. Jadi saya minta hari baiknya itu yang paling cepat, jangan lama-lama. Yang paling baik adalah Anggare Kliwon Kulantir. Jadi itu pendekatannya sebenarnya. Jatuhnya kebetulan 4 Juni hari ini. Ya. Jadi bukan milih tanggal, milih hari baik. Anggare Kliwon, ya. Anggar kasih. Ya. Jadi pas tanggal 4 Juni, maka udahlah. Segera buatin acara, persiapkan siapa yang diundang, bentuk acaranya bagaimana. Tanggal 4. Jadi kebetulan ini perdanya nomor 4 dicanangkannya tanggal 4, walaupun diundangkan secara resmi itu kan masih dikurung di kamar, enggak saya keluarin. Ya, hari ini baru keluar. Tanda tangan pengesahannya iya, tapi pencanangannya hari ini tanggal 4 Juni. Tapi Pukulu, kita hormat semua sama Ratu Tarum Pukuturan. Beliau adalah putra yang keempat. Ya. Beliau adalah putra yang keempat. Mirip beliau juga yang ini mengatur siklus ini semua. Ya. Karena niat kita adalah meneruskan dan mewarisi apa yang beliau bentuk zaman dahulu. Ya. Di pura ini, di Pura Samuan 3 ini. Di tempat bersejarah dan terus menjadi tempat bersejarah. Ini bersejarah juga hari ini. Karena itu yang diundang adalah betul-betul orang yang mempunyai kapasitas untuk menjalankan peraturan daerah ini. Dan kebetulan Anggar Kasih Kleoni hari lahir saya gitu. Kebetulan. Saya lahirnya hari Selasa. Anggar Kasih, tapi ukunya Tambil. Kalau ini kan Kulantir. Beda dikit lah. Mirip pedalamnya buku Tuhan ini. Adi jemat gati damuh ini gitu mirip. Maka tadi saya lapor sama beliau di sana. Tuktare, tugas sudah saya laksanakan. Ini janjinya sudah semua tuntas. Tuktare harus sekarang berikan penuntun, penganugerahan supaya ini bisa jalan dengan baik, supaya solid semua. Tugas Betara itu salah satunya adalah menuntun ke jalan yang benar. Jadi kita mohon begitu, tuh Betara, udah saya laksanakan ini, sekarang tuntun saya supaya bisa jalan dengan baik. Kan gitu mohonnya sama tuh Betara. Mungkin gitu kita. Lantas, apa isi perda ini? Ini dia. 18 bab, 104 pasal. Oh ya. 4 ujungnya lagi. Kemudian bab 1 ketentuan umum, bab 2 kedudukan dan status desa adat, bab 3 unsur pokok desa adat, bab 4 awik-awik, pararem dan peraturan lain desa adat,
Bab 5 tugas dan wewenang desa adat, bab 6 tata pemerintahan desa adat, bab 7 lembaga adat, bab 8 desa adat tua, bab 9 paduan dan usaha desa adat, bab 10 anggaran pendapatan belanja desa adat serta keuangan desa adat, bab 11 majelis desa adat, bab 12 tata hubungan dan kerjasama desa adat, bab 13 pembangunan desa adat dan pembangunan kawasan perdesaan adat, lantas adat majelis desa adat, bab 15 pembinaan dan pengawasan, bab 15 pemberdayaan dan pelestarian desa adat, bab 16 ketentuan lain-lain, bab 17 ketentuan peralihan, bab 18 penutup. Ini perda lengkap isinya, Pak. Lengkap. Satu-satu saya telisik, Pak. Tidak saja konsep yang saya bikin, sampai titik komanya di mana tempatnya harus saya tentukan. Nggak main-main, Pak. Dan kalau belum clear, jam 2 malam pun saya nggak tidur. Itu timnya saya ini latihan dia. Gelem, saya belum pernah gelem gitu. Pinklu gelem. Entian ini, penitain gelem. Biar tiap hari menggadang, nyusun kene-kene. Sintain gelem. Saya yakin pukuturan sayang sama saya. Kesehatan yang diberikan. Terutara amon saja kanugas entian, bang kesehatan. Bang kekuatan mentogen. Kasih inspirasi, ide supaya saya bisa menyusun sesuatu dengan baik. Ah gitulah saya komunikasi sama pukuturan. Ya, ya, harus berkomunikasi secara kultural spiritual. Ya. Ngebatin. Ya. Lantas Bapak Ibu sekalian, ya. Yang membahagiakan adalah judul perda ini, Bapak baca dengan cermat ini. Ya. Coba buka judulnya. Ah, judul. Bukan di depan. Ah, ini dia. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Ah. Judulnya ini spesifik, Pak. Karena kami keluar dari Undang-Undang Nomor 6 2014. Diberikan arahan oleh Pak Dirjen supaya Pak Gubernur selaku Gubernur bisa mengatur sesuai dengan kearifan lokal Bali, maka yang digunakan kerangkanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur institusi berdasarkan kearifan lokalnya. Jadi tidak ikut dalam kerangka pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang di dalamnya juga ada desa adat. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya tidak masuk ke dalam kerangka peraturan daerah ini. Jadi kita tidak ikut aturan itu, penuh dijalankan dengan pengaturan melalui peraturan daerah Provinsi Bali. Luar biasa ini, Pak. Baru pertama diberikan kepada daerah, baru Bali. Karena saya berdialog langsung, kalau pakai kerangka undang-undang itu ada yang bertentangan, karena yang sudah didaftarkan adalah desa dinas. Dan akibatnya desa adat yang ada di bab 13 Undang-Undang Nomor 6 itu juga harus kita ikuti aturannya. Nah, di situ enggak sinkronnya, maka jalan keluarnya keluarin, Pak. Kita keluar dari situ, masuk sini. Ah, gitu. Kalau saya enggak hadir di situ, Pak, kalah dialog, Pak. Bisa deadlock, Pak. Saya bilang, kalau ini sempat ada pemikiran, Pak Gubernur, bagaimana kalau namanya peraturan daerah tentang adat. Wah, maaf. Bapak kok enak aja. Dari mana? Desa adat itu udah dari zaman dahulu ada. Bapak gak usah pusing. Orang Bali aja gak pusing, Pak. Ini udah berjalan bertahun-tahun. Sudah digeluti oleh masyarakatnya, dibentuk oleh masyarakatnya. Bukan negara yang membentuk, masyarakat yang membentuk. Asli ini. Negara tinggal memayungi, oh susah. Gak perlu cari-cari lagi. Barang udah ada kok. Bagus dari karya leluhur. Kok ini mau di kotak-katik, ah, yang bener aja.
Nggak mau saya. Keluarin itu, saya bilang gitu. Dan ini kemunduran kalau begitu. Kalau begitu semua desa adat di Indonesia habis dia. Kebetulan dirijennya juga orang Sumatera Barat. Berdialog sesama pejabat di sana. Kalau gitu Nagari bisa habis juga di Sumatera Barat. Iya, akhirnya sepakat. Iya. Nanti di Aceh desa adatnya hilang juga, di Papua hilang juga kalau begini caranya. Bapak jangan gitu, kalau gitu kasih Bali otonomi khusus baru saya mau. Saya gak minta otonomi khusus, yang saya minta cuma ini doang. Dan ini gak nyusahin Bapak, ngapain kok Bapak yang ribet? Anggaran juga anggaran kita, yang ngatur-ngatur juga kita. Jangan Bapak ribet. Ini syukur ini di Bali ada desa adat. Kalau gak punah semua. Penglingsir kami di Bali luar biasa. Jadi jangan diganggu-ganggu. Saya akan pertaruhkan semua, tak lawan. Kalau ini sampai telak, saya keluarin jurus baru. Iya, jurus baru. Ini betul-betul isi ini pentingnya Pak. Mengerti hukum dan mengerti politik, mengerti adat secara lengkap. Yen Seng kalah gitu Pak. Ya, agaknya itu yang gubernur Pak. Yen DPR juga mecak-cak Pak. Aja-ajaan Pak. Ya. Kalau dialog secara material, udah dah saya hadapi semua mati dia. Akhirnya nyerah juga, keluarlah ini. Aget Bapak ngelah gubernur kini. Udah gampang menyerah aja lemot itu. Gak bisa Pak, gak bisa. Ini Bali yang namanya mau tindih aja Bali, ini tindihin. Yang saja tindih aja Bali, ini tindihin. Ya. Ini paling pintar lagi di Bali. Yang ada penilainan. Yang penilainan itu dadi-dadi. Regulasi membentuk. Ya ini Pak, ini ngeranan Bali ini kini indah ini. Metaksu ya Bali ini. Metaksu indah. Datang orang asing ke Bali ke sini membawa rezeki. Yenne sing ngurusin, nyen kan ngunjungin Bali. Mana ada pariwisata di Bali? Jangan dibalik-balik. Pariwisata dibangun ini dimatikan. Kebalik-balik mikirnya. Ini dulu bangun dengan serius, tata dengan baik, perkuat dia. Dia tidak perlu minta, datang sendiri rezekinya. Begitu cara berpikirnya ya. Para pelaku usaha ya. Di bidang pariwisata ini ada ketua PRI ini. Jadi jangan hanya mengagung-agungkan pariwisata yang ini tinggal. Ini yang diagung-agungkan baru narik rezeki dia ke Bali. Itu mari yang lapis PHR jalan. Gitu dia. Jangan dibalik-balik. Bapak pelaku pariwisata ya udah menikmati untung, ini yang harus dimodalin sekarang. Gitu Bang. Ya, si ketujuh tulahnya kan. Ya. Lanjut. Ini Pak Wakum ini PHRI. Tugas ini sekarang. Ya. Lanjut. Lanjut bab satu. Nah, ini ketentuan umum yang diatur udah banyak ini. Ya. Yang pokok-pokok. Lanjut pasal dua. Pengaturan desa adat berasaskan karena penuh menggunakan kearifan lokal Bali, maka saran dari Kementerian Dalam Negeri lebih dulu gunakan istilah-istilah Bali, belakangnya baru bahasa Indonesia. Sedapat mungkin gunakan istilah-istilah Bali, ya, betul-betul mencerminkan Bali. Nah itu dia, ini tuh Kawiguna, Padum Pade, Menyame Braya, Gilik Saguluk, Paras Paro, Calulung Sabayan Take, Sarwa Da, Sarwa Ade, kemudian Bali Mawecare, Sareng-Sareng, Antek Pragat, pedane nene sing depunen bahasa Bali nene. Saya sudah carikan dalam waktu singkat, tolong cari istilah Balinya apa ini? Sing ketemu-ketemu, udah harus taken bagaimana nih? Telat dia. Jadinya akhirnya kesetaraan, bukannya bahasa Bali ini setara nih. Gitu. Jadi arahan dari Kementerian Negeri, Dalam Negeri, gunakan bahasa lokal dulu, baru bahasa Indonesia. Gitu dia.
semua ini diatur dengan anu kearifan lokal ini luar biasa, Pak. Yang untuk ukuran desa adat sebenarnya substansinya otsus sudah. Otsus sudah. Cuma bukan peraturan ah. Bayangkan bikin kacau malah. Lanjut pasal 3. Pengaturan desa adat, ini dia. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Clear. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat desa adat secara sekalen niskalen. Melang nih Pak, sekalen niskalen. Selama ini pendekatan regulasi dan konsep kebijakan pembangunan kita sampai pada tataran pelaksananya hanya berisi dimensi skala. Makin titiang terapkan unsur niskala setiap kebijakan. Ini ngeranang ragam taksu di Bali. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Daya tariknya kuat, auranya. Skala niskala. Maka perilakunya juga harus skala niskala. Ya ini pedang blur, suhu blur. Ini harus jalan aja nih. Sing jadi sulingih desa adat awang. Udah begitu, memberdayakan pemerintah desa adat yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Betul-betul ditata Pak pemerintahnya. Tapi berdasarkan struktur kearifan lokal. Mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari. Sebagai upaya memperkuat sistem perekonomian nasional. Yang lain banyak Pak, tapi satu-satu akan saya jalankan. Salah satu hal penting adalah menjadikan desa adat sebagai lembaga untuk memperkuat perekonomian rakyat. Dibentuk nanti Pak. Niat saya adalah perkuat perekonomian rakyat di desa adat. Untuk menghadapi pertumbuhan perekonomian modern, Alfamart, Indomaret, Minimaret, apalagi yang maret-maret itu semua. Harus kita hadapi dengan ini Pak. Nanti saya akan keluarkan regulasi stop toko-toko modern itu. Yang harus kita hidupkan adalah yang lokal. Udah disusun pergubnya. Nanti semua pada saat peraturan gubernur ini selesai, saya tanda tangan moratorium izin pendirian toko-toko modern itu. Kemudian yang sudah berizin habis masa berlakunya jangan lagi diperpanjang. Yang tidak berizin tutup. Gitu dong. Banyak yang ilegal tahu saya, termasuk di Gianyar tadinya. Yang ilegal banyak sekali ya Pak Bupati. Ya, saya minta waktu masih jadi wakil yang ilegal itu ada berapa ya Pak Gus ya? 90-an. 94 yang ilegal tutup. Siapa yang ada dalang di belakangnya kalau ada anggota fraksi PD Perjuangan pecat. Itu aja. Iya betul. Saya panggilin. Ternyata ada yang backup. Siapa yang backup? Ada Pak anggota fraksi kita. Panggil. Kalau ada itu pecat PAW aja langsung. Jangan nakal-nakal. Maka tugasnya adalah membatasi sekarang. Kita dorong sekarang perekonomian rakyat. Itu dia. Dorong pelakunya adalah pelaku ekonomi lokal. Nyanya punya jiwa bisnis di desa itu, tuh aja. Yang sengaja itu aneh di tangga sebelah aja. Kok aja ngunang-ngunang orang dia di sisi? Nyamu Bali liwa nih, dua medagang. Iya aja berkumpul, bikin kekuatan ekonomi gitu loh. Aduh. Kita Bali ini udah terlalu kebablasan ini. Trisakti Bung Karno mau saya wujudkan betul di desa adat ini. Berikut. Fungsi desa adat juga menyelenggarakan parayangan, pawongan, palemahan,
sistem dan pelaksanaan hukum adat, lembaga saber desa adat dan ketua desa adat, lembaga pemajuan, pasraman, lembaga keamanan, dan lembaga perekonomian. Nanti lembaga keamanan kita perkuat pecalangnya. Pasramannya juga, terus. Pasal 4, ini yang baru. Baru banget. Desa adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali. Kalau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adat atau desa adat berkedudukan di kabupaten kota. Jadi ini di provinsi. Mengapa di provinsi? Nah, ada ceritanya nih. Berpijak pada realitas desa adat sebagai satu kesatuan kosmologis alam Bali yang berhulu di Pura Besakih dan Pura Batur. Rumpun hukumnya adalah hukum adat Bali. Beberapa wilayah desa adat Bali itu lintas kabupaten kota. Dia harus dikelola dalam satu kesatuan wilayah supaya dia mengintegrasikan adat Bali, ikon Bali, nama besar Bali. Itu dia. Dan yang sudah menjadi judul adalah memang adat Bali. Yang dikenalnya adalah adat Bali. Jadi adalah untuk memperkokoh adat istiadat di Bali ini, memang harus dia, lebih baik dia berada di wilayah provinsi. Itu sebenarnya. Berikut pasal 5. Desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Baru nih. Dulu enggak ada. Ya ini. Konsekuensinya sebagai subjek hukum luas dia. Bisa mewakili dalam peradilan keluar, dia dapat hak untuk mendapatkan sesuatu dia melalui program. Jadi enggak perlu lagi hibahnya dengan cara yang kayak kemarin yang salah-salah itu. Sekarang dengan aturan ini, sebagai subjek hukum sudah dia. Kuat sekarang sudah. Lantas, berikut. Unsur pokok desa adat. Ada parayangan, pawongan, palemahan, udah apa lah Bapak Ibu. Perwujudan filosofi Tri Tekarana. Isinya ini, kemudian Tri Tekarana itu sejatinya adalah bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu Satkerti, Atmakerti, Segarakerti, Danukerti, Wanakerti, Janakerti, dan Jagatkerti. Ini betul-betul akan dipakai sebagai filosofi setiap regulasi dan kebijakan pembangunan Bali. Berikut parayangan desa adat mencakup ini banyak nih. Berbagai hal yang berkaitan dengan parehangan nih. Besarnya nih, nanti pelajari sendiri. Berikut pawongan desa adat. Ah, ini diatur sekarang yang baru nih. Pawongan berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar krama di wewidangan desa adat, yang terdiri dari krama desa adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat di desa adat setempat. Krama Tamiu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat di desa adat setempat. Dan Tamiu, yaitu orang selain krama Bali adat, krama desa adat, dan krama Tamiu yang berada di wewidangan desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa adat setempat. Jadi sebenarnya yang ini sudah ada zaman dulu. Sekarang dengan adanya konsep ini diatur dalam perda, maka kita tidak lagi terlalu membeda-bedakan. Orang Bali beragama Hindu, orang Bali bukan beragama Hindu, pendatang sekalipun menyatu dalam sistem. Mesuka duka, punya hak dan kewajiban. Kewajibannya beda, haknya beda-beda. Tergantung daripada jenis kedudukannya di sini. Krama desa adat lain yang utama. Aneh, apa namanya itu, mokoin, ngarep. Krama Tamiu, saya ikut di desa adat 9, krama Tamiu di Renon. Kok Renon? Yang di Jaya Sabu itu apa namanya itu?
Desa Adat di sana nanti daftarin saya di sana. Udah enggak disiplin nanti saya dibilang jadi gubernur. Lantas Tamiu pendatang, ikat dia. Jadi diikat dalam satu kesatuan sistem dengan awik-awik dan pararem. Ini membuat dia guyub. Sekarang ini kan misah dia. Harus dihidupkan kembali seperti contoh di desa Sukawana. Sukawana. Di situ setiap akan ada piodalan di pura penulisan adalah orang di situ pakai-pakai busana adat ngai-ngai taring. 4 hari sebelum odalan saya ke sana ada orang pakaian adat taring. Saya pikir agama Hindu, agama Islam orangnya. Agama Islam dia hidup di situ, dia ikut krama di situ dan dia bekerja ngai taring bareng. Kan sembahyangnya aja di masjid dia. Kita di pura dia masjid, yang lain di gereja kan gitu aja bedanya. Ada pura, ada masjid kan itu. Tapi dalam kesekaliannya sama kita. Diatur dia, guyub dia. Jangan dipisah. Kalau dipisah bisa konflik horizontal. Diajak dia dengan dalam sistem. Amon ke pura harus ikut. Misalnya paling enggak membersih-bersih. Nah, gitu. Membaktinya kan sih. Yang mumpunya dadi. Yang ada nak ngalain, tekain. Yang ada nak gegaya, ngejot. Zaman dulu kan ngejot dia. Kan gitu. Jadi mulai hilang, hidupin lagi dengan desa adat ini. Kemudian yang berikut. Ada kewajiban dan ada hak. Yang namanya swadharma dan swadikara. Itu yang belajar masih ini gini-gini. Jadi di Bali ini kewajiban dulu baru hak. Kalau norma nasionalnya hak dulu baru kewajiban, makanya banyak ributnya. Kalau Bali wajib dulu baru hak. Makanya hukumnya namanya hukum karma pahala. Berkarma dulu baru minta pahala. Kalau minta pahala dulu baru berkarma itu nyuri namanya. Berkarma dulu berbuat dulu baru minta hasil. Numbak malu marung ini. Sing milu numbok lagi mitik hasil, nah, itu curang namanya. Nah gitu dia. Jadi orang Bali ini luar biasa kearifannya itu sudah. Ya. Makanya demi lu gaya-gaya membanggakan yang ane di sisi ane sing-sing, niglahe gen ane urusan. Palemahan Desa Adat. Ah Palemahan nih. Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara krama dengan lingkungan dan wewidangan di wewidangan desa adat. Palemahan meliputi tanah milik desa adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal maupun individual. Tanah desa adat memiliki fungsi adat, agama, tradisi, budaya dan ekonomi. Tanah guna kaya memiliki fungsi adat, agama, budaya dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan hak. Berikut Pasal 11, ini yang penting. Setiap perubahan status hak dan fungsi atas tanah desa adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui paruman. Saya wanti-wanti Pak Bendese, kalau ada tanah desa adat yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang bernilai secara ekonomi harus diputuskan melalui paruman. Jangan otoriter, mengambil tindakan sendiri. Karena itu adalah milik bersama. Harus diputuskan melalui paruman. Kesepakatan disampaikan kepada majelis desa adat dan perubahan status didaftarkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang, nah ini pasal 12 ini penting nih. Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di Palemahan Desa Adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan dan ketertiban. Nanti kita bikin awik-awik atau pararem yang ngatur tentang ini. Ya, termasuk yang ini, yang tadi itu krama adat, kemudian krama tamiu. Nah, buatkan ini pararemnya supaya hidupnya itu rukun di situ, bergotong royong. Dengan hak dan kewajibannya itu. Dan menyatu dia. Harus ikut sistem, jangan gini gitu bikin rusak atau segala macam. Berikut awik-awik pararem dan peraturan lain desa adat.
Ayu gawingnya ada ayu gawing yang tersurat, belum tersurat. Ayu gawing yang tersurat dan belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ini lebihnya di Bali. Setiap desa adat berkewajiban menyuratkan ayu gawing. Ketentuannya diatur dalam peraturan gubernur. Ayu gawing desa adat mengatur parayangan, pawongan, palemahan. Pengaturan bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di desa adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna, guna menghasilkan sesuatu yang produktif di desa adat dengan prinsip gilik saguluk parasparo salunglung sabayantake sarpeneye. Bukan sarpenaye, sarpeneye. Ternyata beda. Saya belajar juga jadinya sambil-sambil gini. Ternyata beda antara sarpenaye dengan sarpaneye. Nah, itu dia. Saya yakin Nyoman Pati juga enggak tahu dia. Belajar dulu. Rina Bali. Berikut. Muatan awik-awik tersedat meliputi sukrete tata parahyangan, sukrete tata pawongan, dan sukrete tata palemahan. Awik-awik di desa adat dibuat dan disahkan dalam paruman desa adat. Awik-awik berlaku sejak kasobyahang atau dibuat dalam paruman desa adat. Dan seterusnya. Berikut. Pararem di bawahnya awik-awik. Ada jenis pararem. Pararem penyacah. Pararem apa nih bacanya? Pengelih. Pengelih. Pararem penepas wicara. Ih, lengkap hati. Luang saja. Dijeng alih gumi kini luang nih. Di Bali oke ada. Lengkap sekali ini, Pak. Saya bayangkan leluhur kita zaman dulu kengkengnya caranya. Perguruan tinggi belum ada. Wajib belajar 9 tahun belum ada. Bagaimana sekolah waktu itu? Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang sampai sekarang, apa artinya? Kewaskitaan. Pikiran, rasa. Komunikasi dengan alam. Itu yang melahirkan sesuatu yang sangat adiluhung. Jadi, sekarang kita harus melestarikan sebagai generasi penerus. Pararem dibuat dan disahkan dalam paruman desa adat. Dan seterusnya. Lalu selain pararem juga ada peraturan lain desa adat. Peraturan wajib dimukakan oleh prajuru desa adat dalam pesangkepan. Jadi ada paruman, ada pesangkepan. Terus, tugas desa adat. Desa adat memiliki tugas mewujudkan kesukretan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sekali-niskali. Tugas desa adat dalam mewujudkan kesukretan sekali-niskali meliputi banyak, Pak. Ini dia. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan parayangan pawang palemahan di desa adat. Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat. Menyelenggarakan sabe desa adat dan kete desa adat. Memajukan adat agama tradisi dan budaya serta karipan lokal masyarakat desa adat. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Sadkerti. Melaksanakan kegiatan menyelenggarakan pasraman berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral dan kualitas masyarakat Bali. Memelihara keamanan desa adat, mengembangkan perekonomian desa adat, menjaga keberlangsungan status hak atas tanah paduan desa adat, menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan dan kedaulatan desa adat, dan seterusnya. Banyak, Pak. Luar biasa tugasnya desa adat ini. Yang berikut, wewenang desa adat. Nah, ini dia. Meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa adat. Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul meliputi pembentukan awik-awik, pararem, peraturan desa, penetapan perencanaan pembangunan desa adat, penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli, kemudian pengelolaan bebidangan dan paduan, kemudian juga mengembangkan kehidupan yang rukun bersama hukum adat dengan Bali Mawecare, lantas turut dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah desa adat, kemudian ketentraman dan ketentuan desa adat, dan seterusnya. Unsur baru yang masuk dalam desa adat ini adalah ini. Perencanaan pembangunan desa adat dan anggaran pendapatan belanja desa adat.
Sekarang ada. Ya. Nah, ini bagian daripada modernisasinya. Nggak perlu pusing, gampang ini. Ajain namanya. Ya. Terus, kewenangan lokal berskala desa adat, tempat suci dan kawasan suci, hutan adat, sumber-sumber air, pasisi atau sagara, padruen, pertanian, industri pangan, pasar desa adat atau tenten, tambatan perahu, pemandian umum, pasraman, kepustakaan, dan seterusnya. Berikut, pelaksanaan tugas dan wewenang akan memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian keramu desa adat. Diatur dengan awig-awig. Lanjut. Tata pemerintahan desa adat. Ah, ini dia. Tata pemerintahan desa adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan desa adat dan lembaga pengambilan keputusan. Kelembagaan pemerintahan desa adat terdiri dari prajuru desa adat, sabel desa adat, kerte desa adat, banjar adat atau banjar suku duke dan sebutan lain. Lembaga pengambilan keputusan terdiri atas paruman desa adat, pesangkepan desa adat. Ya, lengkap nih. Kelembagaan pemerintahan desa adat, prajuru desa adat paling sedikit terdiri atas bendesa adat atau sebutan lain, petajuh, panglima, penyarikan, dan seterusnya. Bendesa adat atau sebutan lain dipilih oleh krama desa secara musyawarah mufakat. Ini yang baru. Demilu-milu one man one put. Yeah. Sekarang musyawarah. Ini asli demokrasi cara Bali di Wantilan. Makanya di Wantilan itu ada Balai Banjar, ada Wantilan. Sebenarnya zaman dulu itu adalah sarana berdemokrasi. Sangkep, paruman, ngumpul-ngumpul. Ya. Yeah. Ada kumpul 10 orang, yang 8 mau ini, yang 2 ini, yang 2 tidak dipoting, itu gabung. Pompa dia. Jadi jangan lagi menggunakan demokrasi liberal di desa adat. Musyawarah mufakat yang ada unsur-unsur perwakilannya. Begitu. Terima kasih, ini idenya Pak Nyoman Partin. Ya, dengan anggota fraksinya, dengan semua anggota dewannya. Bagus ini, mengembalikan pada sistem musyawarah. Mesti begini kita. Jangan semua mau dipilih langsung. Wih, bendesa kayak masang poster gini-gini. Pilihlah saya. Bendesa, oh, amkenang. Aduh. Usah mana. Sud, gitu. Kembali ke jati diri kita. Musyawarah mufakat. Inilah majelis yang asli. Bung Karno sudah menanamkan itu. Kok kita lari-lari sih? Berikut. Tugas dan kewajiban prajuru ada. Kemudian wewenang prajuru juga ada. Dan seterusnya. Lantas yang berikut. Prajuru desa adat dilarang. Nah, yang gak boleh dilakukan oleh prajuru nih. Yang begini-begini gak boleh nih. Ya. Kemudian yang berikut, sabel desa adat dibentuk oleh prajurit desa adat, sabel desa adat berasal dari dan seterusnya, tokoh krama desa ditunjuk oleh ini, susunan organisasi sabel desa adat diatur dalam awewik, sabel desa adat berfungsi memberikan pertimbangan kepada prajurit desa adat dalam macam-macam ini, termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Masa bakti adalah sesuai dengan kesepakatan yang ada, yang diatur dalam pararem. Terus tata cara pembentukannya nggak perlu saya sebut satu-satu. Berikut prajuru nggak perlu saya sebut lagi, ini udah jelas semua. Parumannya begini rumusannya. Lantas hal-hal yang diputuskan dalam paruman itu apa? Paruman desa dilaksanakan paling sedikit 1 tahun dalam masa jabatan. Harus ada parumannya. Kemudian siapa yang hadir, apa keputusannya, diatur di dalam pararem. Berikut ada pesangkepan, ada hal-hal lain yang juga diatur di dalam pesangkepan. Lanjut. Lembaga adat
Desa adat memiliki lembaga adat yang terdiri dari, nah ini baru nih, yeah, Paiketan Pemangku, Paiketan Serati, Paiketan Urede, Pecalang, Yowane, Paiketan Kramu Istri Desa Adat, Pasraman, Seke, dan lembaga adat lainnya. Lengkap ini. Semua unsur ada sudah. Nanti kita harus urusin dengan baik ini. Paiketan Pemangku, semua ini dirumuskan, ini apa yang dimaksud dengan Paiketan Pemangku, Serati, dan sebagainya. Gak usah saya sebutin satu-satu. Lanjut. Lanjut. Ah, sebentar, Pasraman. Nah, Pasraman ini, begitu perda ini berlaku, segera kita akan duduk dengan Dinas Pendidikan, Parisade, Majelis, Dirjen Bimas Hindu Buddha, dengan kanwilnya di sini, untuk merumuskan konsep pendidikan TK PAUD Hindu berbahasa Bali. Supaya kita bisa dapat anggaran pendidikan dari Kementerian Agama. Bisa dapat anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, itu. Ini namanya politik anggaran. Ya. Di situ ada anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Tarik ke Bali. Pangragaman masih duman. Ya. Tapi lembaganya siapin. Nah, ini dia. Ya. Sudiannya tanggung jawab. Ya. Rumusin itu ya. Yang berikut. Seke udah. Lantas. Ini dia. Pembentukan organisasi lembaga adat diatur oleh Majelis Desa Adat. Ya. Jadi majelis yang mengatur di sini. Majelisnya bertingkat di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Lanjut. Desa adat tua. Karena ada ini. Ya. Harus kita jaga juga desa adat tua ini. Bagus banget. Ya, ya kayak trunya. Di Beleleng itu ada apa namanya itu? SCTP. Sidetape, Cempage, Tiguase, Pedawe. Termasuk Sembiran, desanya saya itu desa tua Kone, begitu sebutannya ya. Ada cirinya bolong dia, bolong kupingnya bolong. Dulu saya kecilnya pakai anting, 3 bulanan tuh pakai anting dia, salah satu cirinya. Maka kalau sekarang orang pakai anting, saya udah duluan pakai, waktu zaman dulu udah pakai. Jadi bukan hal yang baru itu sebenarnya. Ciri ini dia. Ya. Cuma karena lama gak pakai anting, empat bun. Bekasnya ada, ya bolong. Ah, itu ciri dari desa itu, desa yang tua itu. Ya. Terus, yang berikut, paduan desa adat. Paduan desa adat itu meliputi seluruh harta kekayaan milik desa adat, baik yang bersifat imaterial maupun material. Paduan desa adat bersifat immaterial berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni, dan budaya serta kearifan lokal yang dijiwai agama Hindu. Jadi kalau yang ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau memprogramkannya, ini termasuk objek pemajuan kebudayaan yang anggarannya ada di Dirjen Kebudayaan. Yang material bentuknya ini, wewidangan, tanah desa adat, sumber daya alam, sumber ekonomi, kawasan suci, tempat suci, bangunan-bangunan milik desa adat, benda-benda yang religius, keuangan dan sarwa mula, harta kekayaan material lainnya. Terus, pemerintah daerah dapat menghibahkan kekayaan milik pemerintah daerah yang ada di wewidangan desa adat kepada desa adat. Mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan khusus untuk hibahnya. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan paduan desa adat. Tanah milik desa adat didaftarkan atas nama desa adat. Sekarang sudah subjek hukum, jadi mudah. Tanah dan paduan desa adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Resmi Pak, jangan dipajakin lagi tanah paduan desa adat itu, digratisin. Jangan cari sumber pendapatan di sana. Terus, pengelolaan paduan desa adat dilaksanakan berdasarkan kemanfaatan desa adat dan seterusnya.
Pasal 60. Usaha desa adat terdiri dari LPD dan BUPDA. LPD ini adalah Labde Pacingkreman Desa, yang sekarang masih berlaku namanya Lembaga Perkreditan Desa. Di sini namanya Labde Pacingkreman Desa. Dan BUPDA, Baga Usaha Paduan Desa Adat. Dua-duanya diatur dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang LPD, peraturan daerah tentang BUPDA itu. Jadi nanti akan dibuatkan, kalau peraturannya belum jadi, berarti yang berlaku yang sekarang. Berikut pasal 64, anggaran pendapatan dan belanja desa adat meliputi bagian pendapatan, bagian belanja, dan pembiayaan desa adat. Anggaran pendapatan desa adat bersumber dari pendapatan asli desa adat, hasil pengelolaan paduan desa adat, alokasi anggaran pendapatan belanja daerah provinsi otomatis, bantuan pemerintah kabupaten kota, bantuan pemerintah pusat, hibah dan sumbangan atau punya dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Ini bentuk dari tata kelola keuangan di desa adat dengan asetnya. Jadi nanti desa adat menggali sumber, kemudian rumuskan dalam pararem sumber-sumbernya, cara mungutnya, kemudian siapa yang ditugaskan untuk mungut, dibuatkan surat tugas dengan cara adat, jadi tertib apa yang dipungut, kemudian di mana mungutnya, siapa yang memungut, dengan cara apa memungutnya, atur dalam pararem, sah berlaku, sing binjuk polisinya kan. Kecuali mulai nakal, kecuali mulai nakal. Karena ini diputuskan dalam pararem, melalui paruman, jadi resmi berlaku dia, gitu. Dan semua pengelolaan APBD desa adatnya itu harus transparan, akuntabel. Nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Berikut. Lantas bagian belanja, ada belanja rutin, ada belanja program. Nah gitu. Di desa adat nanti bikin gini. Sebenarnya kan sudah berlangsung sebenarnya dengan cara yang sederhana. Cuma ini diformalkan aja. Ya. Gak ada hal yang baru banget sebenarnya. Jadi mempolakan yang sudah ada, menertibkan yang sudah ada. Kemudian rancangan anggaran pendapatan dalam belanja desa adat disusun oleh prajuru bersama sabe desa dan lebih dulu menyerap aspirasi krama melalui paruman. Proses yang partisipatif. Pemerintah daerah membentuk pendampingan untuk memfasilitasi penyusunan APBD desa adat, mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Mekanisme penganggaran untuk desa adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dialokasikan melalui perangkat daerah yang menangani urusan desa adat. Jadi nanti dengan perda ini, anggaran untuk desa adat tidak lagi BKK ke desa dinas, langsung ke desa adat. Yang dulu salah secara administrasi, tapi dibiarin terus menerus. Agak nih, karena ini berlaku menyeluruh di Bali, penegak hukum gak masuk, karena gak korupsi, digunakan. Sebenarnya kepala desa itu paling tanggung jawab secara administratif, padahal kan yang menggunakan dananya desa adat. Bendesa yang menggunakan, administrasinya salah, kepala desa yang kena hukum. Ya. Itu satu, gak akurnya, gak boleh yang terjadi itu. Yang menggunakan orang lain, kok yang tanggung jawab secara administratif orang lain. Gak benar ini. Secara hukum administrasi salah ini. Yang kedua kelemahannya adalah kalau terjadi rivalitas antara kepala desa sama bendesa waktu persaingan pemilihan, karena BKK lewat kepala desa jeksing pusu-pusuan, karena bendesanya pernah musuhan waktu saingan jadi kepala desa atau bendesa. Waduh, berantakan di desa jadinya. Sekarang enggak, dipisah sudah. Kepala desa bertanggung jawab terhadap dana desa yang dari pemerintah. Bendesa bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola dari pemerintah. Begitu dia.
masing-masing punya. Kasihan kepala desanya disuruh buat pertanggungjawaban segala macam. Ya. Bubah ini. Ya. Ini baru nih, baru. Ya. Bagus kan? Cuma berdesadat merupakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran. Apa namanya itu? KPA, kuasa pengguna anggaran berdesadatnya. Ceritane gitu. Nah, nanti bisa didelegasikan. Ada cara mendelegasikannya. Ya, ada caranya. Ya. Dalam laksana kewenangan, berdesadat dapat melimpahkan kewenangan kepada petengan atau judul raksa. Boleh atur nanti dengan pararem. Ada ketentuan lebih lanjut. Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh berdesadat kepada krama desadat melalui paruman. Tata cara pertanggungjawabannya diatur dalam peraturan gubernur. Prajurit desadat dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan kewenangan desadat. Ketua desadat menyelesaikan penyalahgunaan kewenangan berdasarkan awig-awig. Jadi kalau nanti prajurunya menyimpang dalam pengelolaan keuangan, maka yang dipakai adalah hukum adat awig-awig pararem. Misalnya harus cara di desa zaman maluan kan mepahit ya. Atau suruh bersih-bersih di pura selama sekian bulan. Berdiri di satu tempat. Bisa begitu jadi lebih tengat. Iyan jani dibawa ke mama aja kena sogok payu. Jangan. Jadi gunakan ini. Kerta desa berperan nanti dengan awik-awiknya. Yang berikut. Majelis. Nah, berubah sekarang namanya. Dulu ada majelis utama desa pekraman, majelis madya, majelis salit. Sekarang rubah nama sedikit. Namanya majelis desa adat tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Ini gagasan para anggota dewan. Bagus ini intinya. Tepuk tangan untuk anggota dewan kita. Pengambilan keputusan majelis desa adat dilakukan dalam paruman dan pesamuan sesuai dengan tingkatannya. Dan seterusnya. Tugas dan kewenangan daripada majelis desa adat ada bertingkat sesuai tingkatannya. Lantas juga pengambilan keputusan. Yang berikut, tata hubungan dan kerjasama desa adat juga diatur. Gak usah, ini udah cukup. Nanti akan sosialisasi. Langsung ke pasal 81 bab 12. Tata hubungan dan kerjasama desa adat. Desa adat itu harus melakukan tata hubungan dengan berbagai pihak secara otoritatif, koordinatif, dan konsultatif. Diatur dalam ketentuan gubernur. Kerjasama desa adat itu bisa dengan desa adat lain, desa dinas, dan pihak lain yang ada. Dalam melaksanakan kerjasama ini agar berkoordinasi dengan majelis, termasuk juga kesepakatan, misalnya ada MOU dan sebagainya, itu harus dibicarakan secara baik. Menyangkut dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan ekonomi maupun juga aspek-aspek lainnya. Yang berikut adalah pembangunan desa adat bab pasal 87. Pasal 87, pembangunan desa adat tujuannya adalah ini. Menguatkan hak asal usul, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan, peningkatan kapasitas prajuru, mendayagunakan sumber desa adat, meningkatkan sarana prasarana pendukung desa adat, dan seterusnya. Dan ada prinsip ini dia. Gilik saguluk paras paro salulung sabayang take sarpene ye, guna mewujudkan kebenaran satyam, kebahagiaan siwam, dan keharmonisan sundaram. Satyam siwam sundaram. Agama ini. Berikut pembangunan desa adat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lanjut, pembinaan, pengawasan dilakukan oleh majelis supaya tertib jalannya desa adat kita. Sembari jangan sampai ada arogansi, ya harus betul-betul menjalankan pakem yang ada. Yang berikut. Gak usah ini. Nah, ini dia. Pemerintah provinsi membentuk perangkat daerah yang menangani urusan desa adat.
Jadi kami dengan perda ini akan melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di pemerintah provinsi. Masa punya 1.493 desa adat, nggak ada dinas yang ngurusin ini? Salah ini. Masa yang disuruh ngurus dinas kebudayaan, nanti kebudayaan ngurusnya kebudayaan, desa adat yang ngurusnya desa adat, ada dinasnya nanti. Maka kami akan melakukan perubahan organisasi perangkat daerah, sekaligus agar OPD-nya menjadi lebih ramping, lebih efektif, lebih efisien, akan dirumuskan ulang dalam waktu dekat. Sehingga kalau bisa 2020 kita udah menggunakan sistem yang baru ini, sudah ada OPD-nya. Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk desa adat di Bali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk yang membiayai yang tadi itu, karena sudah dibawa ke wilayah provinsi, kedudukannya provinsi yang wajib, pusat sama kabupaten dapat memberikan bantuan, tidak wajib. Nah, kalau desa, kabupaten wajib. APBN sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi beriringan sekarang antara desa dinas dengan desa adat. Kalau desa dinas ada undang-undangnya, desa adat kangawang undang-undang lokal, peraturan desa adat. Berikut undang-undang nomor 98. Pemerintah daerah dapat menugaskan kepala desa adat untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah desa adat, pelaksanaan pemerintah desa adat, pembinaan pengamasan desa adat, dan pemerintahan desa adat. Jadi pemerintah itu bisa memberikan penugasan kepada desa adat untuk hal-hal tertentu. Misalnya dalam rangka pemberantasan narkoba, pemberantasan premanisme, terus membangun keluarga yang sejahtera, KB 4 anak. Harus masuk dia. Masukin dia. KB 4 anak. Jangan lagi KB 2 anak. Nyanjung urin gurdang arah ke Bali. Sekarang pertumbuhan orang Bali itu di bawah 2. Paling tinggi Badung di atas 2. Agak sing defisit. Kalau kita terlalu disiplin dengan 2 anak, wah, bisa defisit ya. Yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir. Jadi jangan, udah bener leluhur kita bikin minimum 4 pang nyoman ketut ada. Sekarang coba cari kakaknya, udah jarang nyoman sama ketut. Salah kita dulu, itu kok dibangga-banggakan 2 anak. Stop, sekarang gak boleh lagi. Saya udah ngomong sama kepala BKKBN, Bapak jangan bangga-banggakan angka penurunan kelahiran di Bali. Itu dosa buat leluhur kita. Bebang pejalan benar kok nih. Ada ceritanya itu kenapa harus anak 4 minimum. Yang dikengkein kuda, papat lah panah. Meninggal bapak atau ibunya salah satu. Ya. Sing ada nak nengokin paling jauh ke papat negen. Segitu dalamnya pemikirannya leluhur kita zaman dulu. Adi nego nih kutang-kutang. Aduh, konyol kali kita ini. Ane sing pantes-pantes milih ini. Ane pantes laksanakan sing laksanakan. Sul. Harus insap sudah. Ketentuan peralihan. Desa adat yang sudah ada diakui dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Jadi 1.493 desa adat yang ada di Bali, di semua kabupaten kota di Bali, resmi sekarang dipayungi dengan perda ini, termuat dalam lampiran menjadi berita acara lembaran negara. Baru pertama ini, sebelumnya belum ada. Dulu ada perda desa pekraman nomor 3 2003, tapi desa pekraman yang mana nggak jelas.
Gak pernah disebutkan. Mana desa pekramanya yang dipayungi dengan peraturan daerah itu, enggak ada. Sekarang clear, lampiran, tetap sah sekarang sudah. Subjek hukum, legal, diberikan kewenangan, diberikan tata kelola keuangannya. Nah. Apa penali? Prajuru desa pekraman yang dibentuk berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas. Ya. Jadi, sekarang kan prajurunya desa pekraman tetap sebelum ini berlaku efektif dia dibuat dengan aturan pelaksananya nu jalan tugas. Jangan takut-takut. Kerjasama desa pekraman lintas kabupaten kota dengan pihak lain yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan ini tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya. Semua dokumen bukti kepemilikan atau aset padruen yang sebelumnya atas nama desa pekraman dinyatakan tetap berlaku sebagai dokumen atas nama desa adat. Nggak ada yang hilang. Perjanjian milik kepemilikan atas nama desa pekraman, itulah dia miliknya desa adat dalam peraturan daerah ini. Itu dia. Ini rumusan dari Kementerian Hukum dan HAM supaya tidak ada yang hilang. Berikut. Pada saat perda ini mulai berlaku, maka perda nomor 3 2001 disebutkan 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Is dead. Era baru nih. Era baru. Ya. Kemudian perda berkaitan dengan nomor 3 2017 tentang lembaga perkhidmatan desa tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang LPD. Tetap berlaku. Karena ini kan sempat ribet ini. Ya. Lembaga perkhidmatan desa dengan perda kemudian kita usulkan namanya menjadi Labde Pacingkreman Desa. Ya. Karena ribet, ribetnya sebenarnya karena enggak ngerti aja, mispersepsi aja sebenarnya, tapi setelah saya jelasin, oke, okay. Tapi saya kasih jalan keluar ini nih dia. Sepanjang ini belum terbit Labde Pacingkreman Desa dengan peraturan daerah yang baru tetap berlaku yang lama. Bin pidan ieu kenui guyub kan ngerubah nama dengan perda kayang itu gay sing perlu uyut mudu uyut ira guyut ngajak nyamuk pedidi balang mecelok melaib kitu bedemene lagi di Bali makanya kewah tadi nih tinggalkan gaya gitu konflik sesama teman. Peraturan ini mulai diundangkan tanggal 28 Mei. Pasal terakhir 104. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah isi daripada peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Bagaimana pelaksanaannya? Ini butuh komitmen semua. Gubernur, bupati, wali kota, semua pihak, apalagi bendesanya harus komit termasuk semua pihak. Dalam pendampingan nanti saya akan melibatkan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa untuk mendampingi para bendesa di dalam menyusun APBD, menyusun awigawi, dan menyusun pararem. Nanti kuliah kerja nyatanya, pengabdian masyarakatnya, tempoh hari saya mengumpulkan semua rektor, perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menangani ini semua. Supaya dia menggunakan pengabdian masyarakat, KKN-nya tematik sesuai dengan kebutuhan ini. Bersinergi kita, nanti gubernur yang akan mengelola ini melalui dinasnya. Itu. Kemudian, untuk menjalankan ini, majelisnya harus diperkuat. Majelis desa adat tingkat provinsi, kabupaten, kota, se-Bali. Maka Majelis Desa Adat Provinsi saya siapkan kantor. Tidak lagi numpang di Dinas Kebudayaan.
udah namanya desa adat, ada apa lagi itu? Sebutan jabatannya kan namanya itu? Majelis, bukan majelis utama, pakai utama lagi. Utama kok kamarnya kecil, numpang lagi di desa, di dinas kebudayaan. Gimana ini, gak beradab kali ini. Nanti udah disiapin kantor, akan disiapin tenaga untuk ngurusin administrasinya, disiapkan komputernya, disiapin mobilnya untuk jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan untuk melakukan fungsi pembinaan, bukan jalan-jalan kemana, ke KAP gak boleh. Jadi kemudian dikasih anggaran untuk operasional. Nanti kantornya akan diperbaiki di Cok Tresna itu, yang bekas kantornya Bawaslu. Itu akan dipakai untuk kantor majelis desa adat provinsi. Kemudian Bawaslu pindah ke rumah jabatan pimpinan DPR yang enggak dipakai. Nah, jadi semua akan dilengkapi dia. Jadi bergerak nanti dia. Ya. Sesuai dengan fungsi yang dan kewenangan yang diberikan. Kemudian majelis desa adat tingkat kabupaten kota se-Bali, saya sudah tugaskan dinas PU untuk menggambarkan desain kantornya 3 lantai. Masing-masing lantai minimum luasnya 200 meter. Tapi ngantornya bareng dengan parisade kabupaten kota. 1 lantai untuk majelis kabupaten, kemudian 1 lantai untuk parisade, 1 lantai untuk ruangan besar. Nanti tidak di kamar-kamar, nanti di sekat-sekat sesuai kebutuhannya. Ya. Jadi nanti akan dibuat desain yang sama. 2020 mulai akan dibangun secara bertahap. Jadi supaya majelis desa adat di kabupaten kota itu bergerak, tapi harus bareng dengan parisadenya. Pangurah, ya. Dibuat ini. Ya. Karena majelis adat dan agama itu harus berjalan sinergis dalam konteks menjalankan ini. Maka harus digabung dalam satu kantor supaya efisien. Nanti dilengkapi juga yang di kabupaten kota itu, mobil akan diberikan, kemudian juga tenaganya, kemudian juga komputernya, lantas uang minyaknya supaya bisa jalan dan operasionalnya. Ada honor-honor segala macam. Jadi lengkap dia. Perlu saya lapor. Saya sudah memberikan 1-2 mobil kepada Parisade Pusat. Tadinya ada mobil di perwakilan Pemda Bali di Jakarta itu. Mobil masih bagus banget. Mau dibawa ke Bali. Ngapain bawa Bali jauh-jauh. Kasih aja Parisade. Saya bilang gitu. Udah. Dia mintanya 1, saya kasih 2. Coba. Ya Pak Seda ya. Suratnya resmi minta 1. Kita kasih 2. Gitu. Nanti yang di Bali lebih disayang lagi. Gubernur Iling Dini dong. Begitu baru benar. Pang saja naik ngurus ini. Dia ngomong dong kena ajak Bali. Apa nih kena ajak kan? Kengkeng kena caranya mengajak kan? Bekaruan kantor sing ada, mobil sing ada, pipis sing ada. Kan kengkenang megarapan. Ya ngoyong jadi tuh. Anehnya ngaya, nyak ya warawiri tulus yang membayar apa-apa. Nyanan jengsing, gaya. Dibuatin seragamnya yang bagus. Ada. Gitu ya. Nanti saya akan carikan CSR untuk bangun ini. Supaya CSR-nya itu gak warawiri, gak keruan. Nanti saya akan kumpulin tuh yang ininya tuh. Itu kita pakai untuk bangun ini. Wih, itu dia. Nih, sini, bangun. Gitu. Iya dong. Nanti saya akan kumpulkan pelaku ekonomi yang ada di Bali ini untuk bareng ngurus ini. Jangan cuma nyari untung di Bali. Udah itu dia lari entah kemana. Kita cuma dapat kotoran aja di Bali. Betul. Betul. Saya tertibkan. Kemarin saya kumpulkan rektor PTN-PT semua. Saya suruh dia nabung di BPD. Buka rekening di BPD. BPD kita punya itu. Jelek-jelek ragang lah. Dejohin aja. Lamun sing lo benain ya. Sampai. Mana rektor yang sudah nabung di BPD? Angkat tangan. Saya bilang itu. Yang belum? Nah, jadi nanti harus. BPD kita link dengan LPD nanti. Dengan lembaga keuangan yang lainnya. Gitu dia. Semua pelaku usaha nanti akan saya
dudukkan dia agar CSR-nya itu dikelola secara bersama-sama untuk kepentingan yang beginian. Pangsing kemamai singkaruan. Jadi betul-betul dia terarah, terfokus, bermanfaat buat masyarakat. Jadi siapa yang mencari untung di Bali ini harus tanggung jawab menjaga alam manusia Bali dengan kesejahteraan masyarakatnya. Gitu Pak. Jangan biarkan Bali ini kita dibuat compang-camping. Harus pagah, kekeh, prinsipil. Dengai usak di Bali. Nyenjeng ngai usak di Bali. Kartu nasangkiang ya ratu garam pukutan jadi besaki panguk ya. Betul Pak. Betul, betul, betul. Saya udah hidup ini amonian Pak. Amonian Pak. Awak uling lacur gati dadi gubernur jani i gaya gati. Jani harus mengayah tulus ikhlas las cari sekali ni sekali negen urusan. Dewe megenok ngetawah-tawah. Jeng ayah kan belajar ni. Apa bin urusan? Masih karmati jang kojang. Masih karmati jang kojang. Apa bin? Ngalih pejalan mati pangluung. Uling jani bang ini. Uling jani pangluung pemagi mati ni manian. Pangsing perlu gelam kalau perlu langsung plak gitu. Itu dia. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah wajah Bali ke depan yang akan didesain dengan Perda ini. Menuju Bali era baru. Betul-betul kita wujudkan ini dengan komitmen yang kuat. Saya mohon para bendesa yang hadir di sini, kepala desa hadir enggak? Kepala desa mana kepala desa? Coba cuci tangan. Ah. Jadi Bapak kepala desa, janganlah ngomong Pak Gubernur kok yang diurus desa adat aja. Kok kami kepala desa ditinggal? Enggak, kepala desa udah duluan saya urus. Dibuatin undang-undang nomor 6 tahun 2014, dicarikan anggaran lagi dari APBN, saya buatin pasalnya. Udah selesai itu, Pak. Sekarang desa adat kita urus sekarang ini supaya dua-duanya kuat, desa dinas kuat, desa adat kuat, dan jalan bareng-bareng dekati ngai uyut. Jalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan bersama di Bali. Begitu ya. Sanggup? Nah, ayo kita berdiri dulu semua. Sebagai spirit untuk menjalankan komitmen tentang peraturan desa adat ini, kita sambut dengan salam perjuangan. Merdeka! Merdeka! Ulang lagi, biar keras. Merdeka! Merdeka! Lebih cepat. Merdeka! Merdeka! Nah, sukses desa adat kita. Thank you. Terus semua Bapak Gub, mohon tetap di tempat. Nanti kita akan langsung tanda tangan prasasti Pak Gub. Ingin. Ampunan Bapak Hijau. Pak sekalian, jangan lagi gubernur mungkin bondresnya karyanan siki gedung langsung uang operasional. Atau cekur deh karyanan nalar kenten gedung. Dan itu yang mohon dengan hormat yang mendampingi untuk penandanganan prasasti, Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, mohon bisa ke atas panggung. Bapak Wakil Gubernur Bali. Gubernur Bali. Kemudian juga ada dari Sekda Provinsi Bali, Bapak Bupati dan Wali Kota Sebali. Kemudian juga Ketua MUDP Bali. Kemudian Ketua FKUB Bali. Kemudian Ketua PHDI Bali. Perwakilan Ida Sulinggi. Mandaledang dalam nyarangan. DPD Provinsi Bali. Haji, silakan. Dan Bapak Ibu para undangan semuanya mohon untuk tetap berdiri. Tetap berdiri. Kami mohon untuk seluruh undangan untuk tetap berdiri. Kita akan menyaksikan bersama, inilah penandatanganan. Penandatanganan prasasti yang akan dilakukan oleh Bapak Gubernur dan disaksikan oleh seluruh jajaran beliau dan juga seluruh bendesa yang hadir pada hari ini. Sebuah momentum yang sangat luar biasa. Iya, minta aplaus yang meriah. Thank you.
Iya. Dilanjutkan dengan penyerahan perda kepada MUDP, Bupati dan Wali Kota Sebali. Pemirsa, demikianlah tadi kita telah saksikan penandatanganan prasasti dan pencanangan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali yang merupakan implementasi nyata dari visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Akhirnya saya Madi Sukadana Karang dan seluruh kerabat kerja Bali TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Iya, disilakan Bapak Gubernur untuk mengambil tempat, kita akan berfoto bersama. Iya. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, silakan mundur. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan semuanya, inilah momen penandatanganan.